Hai teman-teman, Dewi Nikie, yo koso, selamat malam semuanya, konbanwa. Hari ini gue sedih banget soalnya gue ikutin beritanya dari tadi pagi, mungkin kalian semua udah tahu. Kesa kara ne, kono news o zutto mite kimashita. Tero ga arimashita yo ne. Berhubung di Indonesia lagi pada demo-demo, buat kalian yang lagi belajar bahasa Jepang mungkin penasaran dengan ini bahasa Jepangnya apa gitu ya. Demo itu dalam bahasa Jepang juga demo. Terus kita bisa lihat ada beberapa aksi teror. Nah, itu bahasa Jepangnya tero. Seperti yang kalian lihat ya, demonya itu udah kayak apa ya, kekerasan gitu. Kekerasan itu boryoku, boryoku. Kalian kan ada dengar bunyi ledakan gitu. Itu bahasa Jepangnya bakuhatsuon. Tiap gue dengar bakuhatsuon itu rasanya serem banget. Higaisha mo iru っていうのね聞いてて、gue dengar ada 6 orang katanya meninggal, rokuning, dan katanya ada sekitar 200 orang lebih itu jukeisho, jadi luka-luka ringan sampai serius, dan mereka itu udah masuk ke rumah sakit. Mo kore ijo higaisha ga fue nai yo ni shitai desu ne. Kalau bisa sih habis ini udah gak ada korban lagi lah gitu. Gak peduli lah pilihan korbannya apa gitu. Yang namanya kita sama-sama orang Indonesia, kita semua bersaudara gitu. Kita gak bisa bahagia kalau ada saudara kita yang meninggal cuman karena politik gitu loh. Politik, seiji. Seiji dake no tame ni shinu no wa kanashii yo ne. Jadi ya semoga amal para korban diterima, dan semoga keluarga dikuatkan. Dan tadi pagi tuh gue dapat foto kesatskan, polisi, sama tentara, guntai atau gunjin. Itu mereka kayaknya udah kecapean gitu, sampai tidur di tengah jalan, tengah malam. Jadi kan awalnya ini kan kejadiannya dari jam 4 pagi tadi ya. Udah kecapean gitu, terus ada yang nelpon anaknya gitu. Ah, gila mewek gue liatnya. Cuman karena pemilu. Pemilu itu bahasa Jepangnya senkyo. Pemilihan presiden itu bahasa Jepangnya daitorio no senkyo. Daitorio no senkyo. Aduh, liatnya tuh kasihan banget. Dan katanya pembuat kerusuhannya itu sekarang 70 orang lebih udah ditangkap. Pembuat kerusuhan ini chouhatsusha bahasa Jepangnya. Oke, begitulah kira-kira teman-teman sekalian. Semoga hari ini semuanya bisa cepet bubar. Ini sekarang pas gue ngambil video, semuanya masih belum bubar. Dan gue harap semua abang-abang pulang yuk bang ya. Keluarga nunggu di rumah. Semua juga udah masakin makanan gitu. Buat temen-temen yang muslim ada satu hari kan doa 5 kali ya. Ada doa lagi kan malam kan. Ya terus juga mesti siapin makan buat sahur juga. Kalau bisa abang-abang pulang. Kasian juga bapak-bapak polisi sama TNI yang jaga, mereka juga pasti capek, mereka juga punya keluarga. Kalau misalnya ada ketidakpuasan kan sudah diterangkan di televisi, itu bisa ditempuh lewat jalan hukum gitu loh. Bisa mengadu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau bisa pulanglah abang-abang sekalian, kalau abang-abang nggak pulang itu pasti ada chouhatsusha, kesempatan buat bikin keributan gitu. Makanya kalau bisa abang-abang pulang, kalau bisa ya nonton video saya misalnya gitu, lihat keindahan Jepang. Nah, terus kalau ada duit main ke sini bareng sama keluarga kan lebih asik gitu, daripada di luar udah malam kayak gini nanti masuk angin ya. Oke teman-teman, sekian video untuk hari ini. Gua harap Indonesia bisa tenang, jangan ada kejadian kayak gini lagi, jangan main bakar-bakar gitu loh, nggak ada gunanya. Jadi kalau bisa kita mempertahankan damai heiwa di negara kita. Oke, sekian video untuk hari ini. Mata tsugi no douga de oai shimashou. Ja ne. Keisatsukan. Keisatsukan. Senkyo. Senkyo. Daitorio. Daitorio. Higaisha. Higaisha. Jukeisho. Jukeisho. Chouhatsusha. Chouhatsusha. Heiwa. Heiwa.